kita takkan dapat pembelaan. Dan anak orang susah. Dengan adik-beradik kan, dan support. Dengan zakat juga yang dapat. Memang bantuan untuk keperluan rumah dan keperluan harian saya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang boleh membantu mereka? Selagi berupaya, selagi berkemampuan, berzakatlah. Setidak-tidaknya kita dapat meringankan beban mereka. Kecil orang bagi saya satu harga yang sangat besar. Dan saya tahu semua mustahak yang sembahkan zakat ni sebab saya dah kenal. Dulu saya tak tahu ke mana orang tu pergi, ke mana orang tu dilemahkan. Bila saya kenal macam ni, baru tahu.